Selamat datang di Kisah di Sebalik Suara. Segala kisah-kisah dan info yang dipaparkan di sini dikumpulkan dari berbagai-bagai sumber. Sebelum kita mulakan video ni, korang jangan lupa tekan subscribe dan tekan loceng dekat bawah tau supaya channel ni terus berkembang dan maju. Terima kasih. Yang pertama adalah untuk kita sama-sama selesaikan benda ni dengan cara yang paling baik lah. Kalau kita nak gaduh apa pun kita tak dapat. Sekarang saya rasa kakak saya lebih mengenali saya dan juga Bila lah kan. So pada 30 September 2019, Syahnaz Ahmad telah memfailkan permohonan nosyus terhadap isterinya Nur Nabilah Muhammad Noor. Hal itu dibuat atas langkah untuk memperbetul keadaan dan spekulasi tentang rumah tangga mereka yang sedang hangat diperkatakan oleh ramai orang. Apa yang saya buat ini tak lain tak bukan atas dasar untuk sama-sama selesaikan perkara ini dengan cara paling baik. Kalau nak bergaduh pun, kita tak dapat apa-apa. Paling penting adalah untuk kebaikan bersama, katanya. Permohonan difailkan pada 14 September lalu melalui peguam Dato' Akbardin Abdul Kadir di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Perkara itu disahkan oleh Peguam Syariah Azmi Mahmud Rais yang mewakili Nur Nabilah. Mereka kemudiannya memohon satu tarikh untuk memasukkan pembelaan mereka. Syahnaz dan Nur Nabilah telah melantik jawatankuasa pendamai. Nur Nabilah melantik bapa tirinya Abdul Halim Han, manakala Syahnaz pula melantik kakaknya iaitu Dr. Syarini Ahmad Bazir Ahmad sebagai wakil JKP. Mahkamah kemudiannya menetapkan 6 November ini untuk sebutan semula kes. JKP yang terdiri daripada ahli keluarga terdekat akan memberi nasihat serta mencari jalan penyelesaian. Pelantikan JKP itu berlaku gara-gara Syahnaz tidak bersetuju dengan tuntutan cerai Nur Nabilah yang dibuat secara baik pada 27 Ogos lalu. Selain itu, Nur Nabilah turut memfailkan interim hadanah, iaitu hak jagaan anak sementara terhadap Jebat Jaidin, anak tunggal mereka. Syahnaz dan Nur Nabilah bernikah pada 31 Mac 2017 dan dikurniakan seorang cahaya mata, Jebat Jaidin Ahmad yang kini berusia setahun.